terlintas dalam pikiran seorang Denny Caknan untuk menjadi artis yang dikenal seperti sekarang? Karena apa yang diinginkannya berawal dari melihat kesulitan orang tuanya. Denny harus melihat orang tuanya kesulitan melunasi utang dan tak mampu berbuat apa-apa. Sampai suatu ketika, video yang diunggahnya di YouTube mendapat perhatian besar. Lagu yang diunggah tanpa video musik hanya berupa lirik dan foto dirinya ternyata disukai banyak orang dan berhasil ditonton sebanyak 150 juta kali. Siapa sosok Denny Caknan dan bagaimana dia bisa seperti sekarang yang disebut sebagai penerus Dedy Kempot? Simak tayangan berikut bahwa Denny Caknan adalah penerus Dedy Kempot. Ikuti selanjutnya. Denny tak pernah menyangka lagu yang diciptakannya karena sering nongkrong di tempat kopi dekat Tugu Kartonyono itu bisa viral dan ditonton banyak orang. Kemarin video klip belum keluar, diupload lirik doang, terus 2 juta viewers. Kok cepat banget, ucapnya polok. Denny mengaku masih aktif menanam pohon sebagai pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup. Tak mau gegabah, Denny bukan langsung keluar dari pekerjaan ketika melihat lagunya disukai banyak orang. Demikian tayangan dari PT Kreator, ikuti tayangan-tayangan berikutan yang lebih menarik.